Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di dalam Brozu Story guys. Alhamdulillah, hari ini pun 7 hari bulan September. Jadi guys, hari ini sebenarnya perjalanan seperti yang dirancangkan. Saya dan teman-teman saya sebenarnya nak pergi ke Jakarta. Dan mereka sebenarnya daripada Sabah, kawan saya yang 4 orang lagi. Dan saya daripada KL, saya seorang saja daripada KL. Dan 4 orang, Tengkuruk, Asgalani, Razli dan Angkol daripada Sabah. Diorang akan naik flight daripada Sabah terus ke Jakarta, iaitu ke Soekarno Hatta lah. Saya seorang saja daripada KL, mana kami semua 5 orang dan kami akan berjumpa di Soekarno Hatta petang ni lah. Tapi flight diorang akan sampai sekitar pukul 7 malam ya, di Soekarno Hatta. Saya akan sampai lebih awal sikit, tapi tak apa, saya boleh jalan-jalan tengok dekat airport dekat Soekarno Hatta. Pasti best guys. Jadi guys, saya terima kasih kepada korang yang support, yang menonton Brozu's channel. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan terus ikut perkembangan saya sepanjang saya berada di Jakarta. Dan juga saya akan pergi ke Bandung, InsyaAllah kalau saya dapat juga tiket untuk masuk ke stadium di Gelora Bung Karno pada 10 September ni untuk perlawanan antara Indonesia dengan Australia. InsyaAllah kalau saya dapat tiket saya akan pergi, tapi kalau tak dapat pun saya pergi juga. Saya akan buat vlog juga di kawasan-kawasan Gelora Bung Karno tu, kerana saya nak buat konten di kawasan tu juga. Tapi kalau saya dapat tiket, Alhamdulillah saya boleh masuk dan saya buat konten di dalam Gelora Bung Karno jugalah. Apapun guys, terima kasih pada korang yang support saya dan menonton. Apapun, jom kita teruskan perjalanan kita untuk terus pergi ke Jakarta. Mari guys. Okay, kita melalui untuk pintu pelepasan departure 3 ni. So, kita baru masuk ke airport. Ni pemandangan dia dalam ni sekarang ni baru di KLIA lagi ya, KLIA 2. Kalau orang Indonesia selalu sebut, kawan saya kalau daripada Medan, Mas Dodi, dia sebut Klia, Kat Lia, Kat Lia. Kat Lia. Kalau kita kat Malaysia ni sebut KLIA. Okey, terus kita pergi ke sana untuk check-in barang kita dulu. Okey, ini je luggage saya kecil ni. Tak perlu untuk kita nak itulah masuk ke kargo. Kalau kita tengok sangat ramai guys, sangat ramai orang. Nasib baik saya sampai awal, jadi kita tak adalah kelang kabut ya. Jadi kita tak adalah tergesa-gesa lah. Okay guys, Alhamdulillah kita dah check in tadi. Kita check in kat sini. Tak perlu kita nak print dekat counter yang saya cakap tadi dekat kiosk tu. Kita dah print menggunakan apps je. Penerbangan saya pukul 1.40, jadi kita boleh rehat-rehat dululah. Baru nak masuk ke pelepasan antarabangsa, kita masuk ke gate yang queue tu. Jadi tengok berapa ramai orang. Masya Allah, memang sangat ramai ya. Nampaknya cuaca di Kuala Lumpur hujan sekarang ni. Lagi dalam lebih kurang 25 minit lagi untuk kita masuk ke boarding, masuk ke kapal terbang. Jadi sekarang kita sedang berbaris dekat sini untuk masuk ke dalam kapal terbang. Sekarang baru nak naik kapal terbang. Ni nombor kapal terbang kita QZ0205. Cuaca dekat luar hujan di KL. Masih hujan lagi. Nampak? Nampak guys? Hujan lah. Basah landasan. Sana pun nampak gayanya guys, ramai orang yang naik kapal terbang sama dengan kita ke Jakarta. Mungkin semua nak tengok perlawanan Indonesia lawan Australia 10 September ni. Bercanda. Mungkin dia orang ada urusan masing-masing ya. Ada kebetulan satu kapal terbang ya. Ini kapal terbang kita yang kita akan naik ke nanti. Okey, ni depan dia. Nampak muncung dia tu. Jadi masih lagi hujan di KL ni. Semoga di Jakarta tak hujan lah. Cuaca cerah. Kita baru je masuk dalam kapal terbang. Kita cari tempat duduk kita dekat depan, dekat belakang sana. Okey, kita dah dapat tempat duduk 17D. Nanti insyaAllah pukul 1.40 perjalanan kita, dan kita akan sampai di airport Jakarta lebih kurang pukul 3 lebih lah, 2 jam 5 minit perjalanan daripada KL ke Jakarta. And Captain,
Gilang Bonaventura, Dress of Crew Members would like to say thank you for choosing Air Asia. Alhamdulillah saya sudah pun sampai di airport itu Soekarno Hatta pada pukul 3:15 petang waktu Indonesia Barat ya. Kalau waktu Malaysia sekarang sudah pukul 4:15 petang. Lambat sejam kalau waktu Indonesia. Jadi sekarang alhamdulillah cuaca di Jakarta sangat-sangat cantik, cerah. Okay, kita lihat sikit pemandangan daripada sini. Kita tengok sebelah sini pula. Ada bus kat situ. Ha, ini daripada nampak bahagian airport ya. Saya kena isi ni dulu untuk satu sihat. Dia kalau kita daripada luar negara mesti isi yang ni ya. Dan bila tu kita dah scan, dia akan keluar macam ni bila kita dah scan. Itu baru imbas QR yang pertama. Jadi depan sana kalau macam kita foreigner ataupun kita orang luar daripada Indonesia, kita tidak salah saya dia katanya ada 2 kali atau 3 kali untuk pemeriksaan kesihatan dan imbas QR code tu guys. Akhirnya sampai juga di luar Soekarno Hatta, di luar ya guys. Jadi sekarang ni dah pukul 3:52. Kawan-kawan saya datang dalam pukul 6:30 ya, pukul 6:30 petang. Saya rasa diorang akan keluar daripada airport pun sekitar dah pukul 7 malam juga, kerana diorang pun akan isi borang yang sama, sebab untuk mengisi borang tu memakan masa dan waktu yang lama jugalah. So kurangnya 30 minit jugalah. So guys, ini suasana di luar terminal Soekarno Hatta ya. Sementara tu kita jalan-jalan dulu guys, kita tengok apa yang kedai-kedai yang ada dekat kawasan-kawasan airport ni, yang kawasan bandar ni ada A&W. Tadi kat belakang saya ada nampak KFC, Solari pun ada. Sebenarnya banyak juga ya, saya tengok kedai-kedai kat sini ya. Ada tempat restoran-restoran dia. Kita tengok ni. Ada stesen apa ni? Stesen MRT ya. Oh, ni stesen MRT-nya. Stesen MRT ya. Ini pergi ke mana ya? Ini pergi ke mana stesen ni guys? Boleh komen di bawah komentar. Okey, kita cari surau. Sementara tunggu kawan-kawan saya yang lain datang. Sebab lambat lagi, ada masa lagi. Dalam 2 jam lagi. Jadi kita boleh pergi surau dululah. Biasanya saya pergi ke Indonesia, saya nampak Alfamart, Indomaret. Tapi Papimart ni pertama kali saya lihat. Tapi kecil tokonya. Sama macam 7-Eleven ke guys? Ada bagai-bagai ada jual ni, ada air, ada keropok ya. Oh, di bandara Soekarno Hatta ni ada Malacca Toast eh? Restoran Malacca. Adakah namanya Malacca ni daripada Malacca Malaysia? Ataupun memang ada tempat di Indonesia ni nama Malacca juga guys? Okay, jadi saya nak rasalah kopi O ni. Kopi O ni apa menu-menu dia yang ada. Coklat, banana, cheese, sombo. Dan itu harga list air ni. Black tea, americano, cappuccino, coklat, mocha latte, hazelnut. Ice 20, 25 ribu, 20 ribu. Okay, saya nak order. Kopi brown sugar. Kopi brown sugar. Ini manis, manis sangat tak? Kurang sikit. Yang ini? Yang ini coklat. Coklat? Ya. Okay, saya mahu yang ini coklat. Ya, coklat. Yes. Coklat satu sama kopi brown sugar. Ya. Yeah. Ada lagi tambahannya Pak? Tiada, itu. Berapa? Okay, kita nak rasa kopi roti O. Yang ini adalah kopi brown. Kopi brown dia katanya tadi. Dia ada bawah ni. Ada brown apa dia punya gula eh. Bismillah. Nah, enak eh. Sedap-sedap. Rasa dia dia tak berapa manis dan tak berapa pahit sangat, dia rasa macam soft saja. Dia soft, lebih kurang soft saja eh. Roti O kopi. Ini adalah rasa brown. Gula brown lah, maksudnya gula perang kalau orang Malaysia kata. Okay, kita beli. Saya ada beli roti ni. Roti ni adalah roti coklat. Harga dia RM25,000.
Oh. Luar dia ni agak keras sikit eh. Agak keras sikit. Tapi dalam ni dia ada coklat. Ada coklat macam ni. Pemandangan yang cantik di petang hari di Soekarno Hatta. Okey, akhirnya saya bertemu dengan Abang Aldo. Hello, ya. Abang Aldo, ya. Terima kasih Abang Aldo kerana menjemput kami. Alhamdulillah akhirnya ketemu ya kita ya. Ya, ketemu. Ketemu kita. Langsung. Ketemu langsung. Sebenarnya saya dulu pernah ngelihat Bang Brozul sih. Di mana? Yang pertama kali datang. Cuman kita selisih jalan. Oh ya. Oh, ini baru kita bertemu. Baru ketemu asli ya. Walaupun sebenarnya ini kali pertama bertemu Abang Aldo. Dan orangnya memang ganteng lah sebenarnya. Cerah, kulitnya putih. Saya pun tidak sangka. Karena biasa WA dalam video call ya. Mungkin karena cahaya lampu dalam kan malam. Bila betul, sudah nampak ya. Betul-betul. Ya, nampak bedanya. Beda kan? Jadi, emang betul-betul bisa aja. Makasih loh. Anyway, pasti sudah datang ya. Nanti kan juga nunggu sama teman-teman yang lain. Iya. Saya pun terima kasih banyak-banyak ya, pada Bang Aldo. Karena meluangkan masa ya, Alhamdulillah semua pas bisa, waktunya sehat semua ya, kan. Amin. Pokoknya penting mudah-mudahan selama di Indonesia itu lancar ya Bang. Ya amin, insya Allah. Aman nanti apa dengan time schedule yang cukup ya, benar. Padat kan. Benar. Dan semua dilancarkan. Benar sekali. Itulah kita tunggu mereka daripada Sabah. Katanya sudah mendarat kan tadi kan? Sudah landing. Tinggal ini. Sudah take down. Jadi kita tunggu mereka lah. Okay, kita tunggu mereka dulu guys. Itu Uncle sudah sampai. Uncle sudah sampai dengan Askalani, Tengkuruk sudah sampai semua. Apa kabar? Bang sehat. Rozul, sehat. Bang Kus, Tengkuruk. Pakai, ada jaket sendiri wadah ni. Woi, official. Woi, gila tu. Kurusnya. Berapa kilo sekarang? Perut Wazli. Okay. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semua sehat. Akhirnya kami bertemu semua. Nih. Ui. Tengok atas bawah. Ui. Kurus lah. Kurus. Kurus. Ya. Tengkuruk lagi kurus sekarang ni. Ya. Kita pergi ke parkir. Kita pergi ke parking kereta dulu. Gue, anak. Anak apa? Jaksel. Jaksel itu apa? Iya, Jaksel. Jaksel? Anak Jakarta Selatan. Oh, anak Jakarta Selatan, Jaksel. Iya. Okay guys, kita sekarang perjalanan pergi makan bakso dulu. Abang Aldo ajak kita pergi makan bakso. Saya pun tak tahu ke mana, tapi kita pergi je. Jom. Okay, suasana malam hari di Jakarta. Beginilah keadaannya. Kami hadiri pada tanggal 10 hari bulan. Ayo. Mantap. Ini malam minggu ya. Dia ada orang nongkrong tepi-tepi jalan ni, ada jualan-jualan ni. Wah. Kita lihat daripada dalam kereta saja. Okey guys, kita sudah sampai. Di mana nama tempat tu? Tempat ini adalah tempat kuliner. Blok S. Yes. Kuliner Blok S. Kami nak makan di sini, makan bakso. Abang Aldo nak belanja kami makan bakso di sini. Jom kita cari tempat. Okey, sini tempatnya. Bakso Kumis. Lapangan Blok S. Mari sini. Kita cari tempat duduk di sini. Sini ya. Okey. Di sini ya kita. Jadi kita sekarang berjumpa dengan Mas Surya. Lama sudah tak jumpa ya? Berapa lama kita tak jumpa? Hampir 2 tahun guys. Terakhir di Bromo ya. Terakhir di Bromo dan sekarang berjumpa lagi. Salam dulu. Salam. Okey, jom duduk Mas Surya, duduk. Ya, mari duduklah. Dia sapi. Saya lebih suka yang urat-uratnya. Nah, boleh. Bakso yang urat-urat tu enak. Saya suka. Betul. Pesan servis maksudnya abang mau susu selera, mau pedas, ada ya. Dirobek. Okay. Daun, banyak cabe. Oh, kita sendiri masukkan. Kita racik sendiri. Racik sendiri. Kalau ke restoran lain kan dia sendiri sediakan. Ya. Benar juga. Okay. Di sini ya adanya. Okay. Ini legend loh. Ya. Di sini ya. Okay. Di sini dia punya itu ya. Oh, garamnya di sini, sayurnya semua ada di sini, sosnya semua sendiri sini ya. Kita coba bakso urat. Bakso urat campur ya. Campur ya. Ya campur urat sama yang polos. Polos. Polos ya.
Kolus itu isinya saja. Isinya kosongan saja. Kosongan saja. Urat itu ada. Urat ada cara, ada cara itu. Oke. Okay. Oh. Ini rasa-rasa dulu aja. Rasa dulu begini. Ini baksonya legend. Bakso legend ya. Soalnya gini. Kita letak. Maaf ya. Dapur yuk. Wah. Woi, banyak ya. Ladanya banyak. Bace apa? Kecap. Kecapnya. Iya. Apa-apa, Om? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Apa-apa. Apa tuh? Cabe. Bawang. Bawang, ya bawang. Daun sup. Oh, ini ya. Oh, ini. Ini apa ini? Bakso apa ini? Bakso urat. Urat. Ini cabe. Ah, ini cabenya. Itu garam. Garam, ini garam. Oke. Ini cuka. Oke, ini cuka. Wah, suruh ya. Kamu ambil dulu sendoknya. Oke. Oke. Siap ya? Ambil sendoknya. Sendoknya. Oh iya. Sendoknya. Oke, sudah sendoknya. Oke. Oke, yuk. Fuh, nikmatnya. Ya Allah. Oke, kita coba kuahnya, guys. Oke. Padu. Memang betul-betul padu, guys. Kita rasa isinya. Oke ya. Oke. Kita rasa dulu isinya, guys. Isinya betul-betul kenyal ya. Boleh minta teh botol ya, boleh. Berapa? 8. 1 sampai 10. 9,5. So, oke, guys. Panjang perjalanan kami daripada Malaysia pergi ke Jakarta, dan saya seorang daripada KLIA Kuala Lumpur, dan kawan-kawan saya 4 orang daripada Sabah, dan akhirnya kami sudah pun bertemu semua di Jakarta. Kemudian apabila kami sampai di Jakarta juga, rasa sangat gembira lah sebab disambut oleh Abang Aldo dan Mas Surya, dan kami dibawa makan di Bakso Kumis lapangan Blok S. Dan saya rasa, dan kami semua rasa sangat-sangat berterima kasihlah dengan Bang Aldo dan Mas Surya kerana menjemput kami, dan orang kata apa? Memberi layanan yang sangat baik kepada kami semualah. Semoga mereka dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan umur yang panjang. Nanti besok saya akan buat lagi untuk vlog sepanjang kami berada di Jakarta, untuk kami naik whoosh lagi esok hari pagi, dan kami akan terus pergi ke Bandung. Jangan lupa terus mendukung vlog kami semua yang berada di Jakarta ini, dan jangan lupa terus support. Dan pada 10 September saya lupa nak beritahu juga, kalau saya dapat tiket, saya akan masuk untuk melihat sepak bola Indonesia lawan Australia lah. Tapi kalau tidak ada pun tiket, saya pergi juga ke GBK di stadion. Tapi hanya buat liputan di luar sajalah. Apapun, doakan mudah-mudahan saya ada dapat tiket. Dapat pun, saya akan buat juga untuk liputan di GBK stadion di perlawanan Indonesia lawan Australia. Apapun, guys, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Jadi, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.